ditakuti oleh kita semua bahwa dia menjadi presiden yang kemudian didikte oleh kekuatan-kekuatan oligarki. Maka dari itu, apa yang kemudian saya tuliskan di sini adalah sebetulnya kegelisahan saya sebagai seorang akademisi ketika majalah Times gitu, itu menurunkan sebuah feature yang menarik mengenai Jokowi. Di dalam tulisan itu dikatakan bahwa Jokowi seperti yang disampaikan oleh moderator itu adalah new hope, sebuah harapan baru terhadap Indonesia yang baru, terhadap Indonesia yang kemudian akan menjadi Indonesia raya ke depan. Kenapa? Karena dia melihat bahwa selama perjalanan menjadi wali kota selalu ada inovasi dan selalu ada terobosan, dan harapan hope inilah yang kemudian diletakkan pada pundak Jokowi agar Indonesia itu berubah. Tapi ternyata ya enggak juga. Ini yang kedua. Jadi kekhawatiran kita adalah dia kemudian menjadi orang yang mudah diintervensi, karena ketika ditakut-takuti dia menuruti juga apa yang dikatakan oleh kelompok-kelompok oligarki itu. Dan yang ketiga terkait dengan dampak politik balas jasa ini, budaya politik kita itu akan melanggengkan. Padahal kita berharap di dalam konteks revolusi mental ini, politik balas jasa ini kita ingin banish, kita ingin musnahkan. Tapi karena tampuk presiden kita melakukan itu, maka kita akan mereplik, orang-orang di bawah itu akan mereplikasi itu. Dan ya seolah-olah dia menawarkan apa revolusi mental, tetapi dia sendiri nggak merasa bahwa dia tidak melakukan revolusi mental. Kenapa? Karena dia melakukan hal yang sama dengan apa yang pernah dilakukan oleh penguasa pada masa sebelumnya. Ini kegetiran-kegetiran yang saya pikir harus di apa? Harus dilawan. Tapi bagaimana melawannya? Salah satu caranya adalah ya menjadi seorang partisipan aktif yang kemudian mampu mengontrol terhadap pemerintah. Cara saya adalah cara yang terlemah. Saya hanya bisa menyampaikan itu melalui tulisan, saya bisa menyampaikan itu melalui ceramah-ceramah di kampus-kampus, saya bisa sampaikan itu di kuliah-kuliah di kelas, tapi saya tidak punya kekuatan itu untuk merombak dari dalam. Ini adalah pengaruh yang sangat lemah terhadap keinginan saya untuk merubah budaya politik yang seharusnya kita ubah. Untuk kasus Jokowi ini, para oligark jadi semacam bersukaria atau kaum oligark yang pertamanya diffuse atau punya kepentingan berbeda-beda relatif lebih sepakat untuk Jokowi menjadi presiden karena dia seorang yang bisa dibilang lemah. Justru karena kelemahannya itu, para oligark tidak harus andil langsung turun menjabat sebagai dalam jabatan politik, namun mereka bisa mengatur langsung Jokowi dengan seperti misalnya tadi soal Megawati mengatur soal apa kursi-kursi kabinet dan sebagainya, atau siapapun kepada siapapun Jokowi berhutang, semuanya mengatur Jokowi akhirnya. Mungkin kalau misalnya Prabowo yang berkuasa akan sedikit lebih sulit diatur karena Prabowo lebih mempunyai apa stance yang lebih kuat daripada Jokowi. Itu. Namun sekali lagi, kalau misalnya Anda masih apa menganggap bahwa kita mengkritik Jokowi, banyak mengkritik Jokowi dan Anda menganggap apa saya atau siapapun itu menjadi bagian dari apa Prabowo, sebenarnya menurut saya Anda masih belum keluar dari sihir populisme sejak zaman kampanye. Jadi Anda masih belum keluar dari logika populisme masa kampanye atau masa-masa itu. Apakah populisme itu jauh lebih mudah dipakai jika apa dalam person daripada dalam partai politik? Jelas. Dalam konteks Indonesia, karena partai politik di Indonesia mengalami disfungsi, ya. Bukan disfungsi ereksi, disfungsi partai politik. Jadi mereka fungsi-fungsinya harus dijalankan oleh partai politik sangat tidak apa mandek atau stagnan atau macet. Seperti misalnya fungsi pendidikan politik, partai politik sangat jarang mengadakan apa pendidikan politik bahwa rakyat dan sebagainya, dan rakyat atau masyarakat hanya disentuh bila misalnya menjelang pemilu kada dan sebagainya. Fungsi pendidikan politik jelas tidak jalan, fungsi representasi jelas tidak jalan juga. Representasi hanya dibutuhkan sebatas suara, setelah itu representasi di mana apa kalau misalnya di luar rakyat atau pemilih bisa apa datang langsung ke apa representasinya dan bilang bahwa ada masalah A, silakan bawa ini kepada DPRD. Sekarang kalau saya tanya ke Anda, bagaimana Anda menghubungi apa anggota yang Anda pilih, partai yang Anda pilih dan sebagainya, bagaimana Anda menyampaikan suara Anda, pasti ada semua kebingungan.
representasi jelas tidak bisa apa tidak disfungsi juga fungsi anggaran misalnya dengan penjara KPK yang dipenuhi oleh hampir seluruh anggota dari partai politik yang ada di Indonesia jelas ini fungsi ini tidak jalan fungsi anggaran yang dipakai untuk menjalankan proyek-proyek yang menguntungkan bagi kaum-kaum oligarki itu sendiri dengan demikian partai politik di Indonesia atau bahkan bisa dibilang sistem politik di Indonesia itu dikarenakan oleh oligark dan ini yang membuat sistem politik di Indonesia menjadi deadlock. Dan jika misalnya ada apa yang perlu diperbaiki mungkin apa dari sistem politik di Indonesia itu sendiri di mana seharusnya akses terhadap politik atau partisipasi politik itu harusnya dibuka luas. Jadi kalau misalnya kita sudah jengah dengan partai-partai politik yang ada, namun dengan undang-undang partai politik yang ada sekarang, akses terhadap partai politik, jadi untuk mendirikan partai politik sangat dibatasi. Ini sangat sangat menyulitkan bagi misalnya orang biasa atau orang-orang yang hanya mempunyai kehendak baik untuk memperbaiki Indonesia, tapi tidak mempunyai uang atau tidak berteman dengan para oligark. Jadi sangat kesulitan. Dengan demikian, akses dari warga negara untuk melaksanakan hak politiknya sangat terhambat dengan sistem politik Indonesia yang masih refer to oligark atau masih berpihak pada para kaum oligark. Dan tentu dengan kondisi seperti ini, populisme lebih mudah dipakai kepada person. Pada apa manusia-manusia atau misalnya kepada Jokowi kepada siapapun dan personifikasi dalam politik ini memang sudah apa sering dipakai di mana-mana seorang individu lebih mudah digambarkan dia sebagai seorang juru selamat daripada misalnya sebuah sistem dalam partai politik kita lebih bisa membayangkan adanya seorang waktu adil atau siapapun itu yang akan datang memimpin kita dan mengubah keadaan daripada kita membangun bersama-sama sebuah partai politik yang di situ kita tuangkan gagasan kita kerjakan bersama-sama, kita bangun sistemnya, kita ajak orang-orang lain dan sebagainya.